Assalamualaikum sahabat. Ini yang nak tunjuk peluduk yang pada asalnya jebakan ni sudah dimasuki oleh itama. Nama letak pada pokok cengah pasir yang kawasan je kejiranan nama, tapi yang membuat balik sebab dia sudah kabur sahabat. Jebakan belum matang dan dia kabur. Jadi yalah, membuat balik dan sudah ganti. Dan yang ini hamba ingin bongkar lah, hamba nak tengok apa sebabnya. Kalau kita boleh saksi kan, apa sebab peluduk terkabur, kemungkinan dia. Kita sama-sama ikuti sebab hamba nak buka tengok dalam dia ni sebab apa. Sebab apa dia kabur ni. Sekejap dah, susun setup kamera. Okay, kita tengok sahabat. Mau nak buka. Ini yang batch awal-awal lama buat perangkat dulu ni. Lama tak letak plastik, jadi susah nak buka. Yang baru-baru ni hamba tak buat macam ni dah. Hamba letak plastik dan kayu dah hamba letak. Ini hamba masih paku ni sahabat. Bila paku menyusahkan kita lah bila kita nak buka macam ni. Ini peluluk sudah gam. Sudah ada propolis lengket ni. Ini yang membuat daripada batang kelapa sahabat. Tengok dalam dia. Ini kita buang dalam paku ni agar aman. Paku ni tahu je sahabat. Tengok di dalam ni sahabat. Ternyata peluduknya sudah kabur. Terdapat beberapa kantung madu. Cuma tengok ni, ada madu ke tidak sahabat. Oh, tu ada bibrit. Bibrit juga. Ini pun kantung bibrit. Banyak kantung bibrit. Jadi kalau yang seperti ini hamba akan buang, letak dalam bekas lah. Ambil letak dalam bekas sekejap ya. Dalam wadah. Bahasa seberang dia tak panggil bekas, dia panggil wadah. Wadah seperti ini. Tengok ni, sama ke recycle balik untuk buat perangkap. Kita ambil pisau. Pisau kita ni. Okay, nampak sahabat.
Ini sudah ada larutan alkohol sedikit. Tidak banyak tapi sedikit. Dalamnya kita ambil. Ini tidak diketahui sebab-sebab apa. Tapi mungkin ada musuh ataupun diserang lah sahabat. Diserang oleh kelulut lain mungkin. Kita akan guna balik ni sebab ni masih elok lagi, masih baik lagi ni keadaan dia. Ini kena buting lah. Terlampau banyak nanti jadi sarang labah-labah ataupun semut. Jadi kita akan letak plastik di sini. Okay, sebelum tu kita touch dulu. Kita akan touch dulu. Jadi kita touch dulu. Bismillah. Ini untuk mematikan hama-hama sebab sedikit propolis banyak ni lengket ni untuk letak di bahagian corong dia ni. Nampak tu, kita ambil sikit. Okey sobat. Kita bakar sikit lagi. Lepas itu sobat, kita ambil plastik sobat ni. Plastik mesin lah. Tapi yang berguna ni plastik recycle sobat. Nampak. Kita potong. Supaya senang kita nanti nak ngecek, senang untuk kita ngecek lah sahabat. Ini ada sedikit macam bocor apa ni, plastik ni bocor, kita tampal dengan propolis. Dia cari koyak tadi, kita tutup propolis kita. Okay, macam ni. Lepas itu kita staple lah.
kita buat macam itu. Lepas tu kita balut dah. Kita balut dengan plastik hitam balik. Tinggal aku cukup lah sebab okay, tinggal lapis sahabat ni. Tinggal lapis cukup. Itu dia lapis. Ini setengah orang dia tak seletik. Amal nak letak seletik sebab amal tak harap. Macam kau keluluk tu sendiri dia. Dia gigit. Amal masih lagi. Ini jadi tanda tanya sebab kenapa keluluk ni kabur. Tapi mungkin dia diserang ataupun terdapat musuh lah. Musuh-musuh lain. Okey. Ni lubang dia tadi ni. Kita gunting aja. Senang aja sahabat. Kita gunting aja. Tu jangan lupa. Polis tadi kita ambil tadi sahabat. Ini yang kita ambil tadi propolis ni. Oh, cepatnya dia keras. Kita sapu. Keras sebab kena tos sikit. Sapu keliling. Okey, kayu ni sebab ni kita boleh guna balik untuk letak atas ni. Menghalang dia daripada panas lah. Dia duduk sini dia panggil alah tak ingat dah. Ni kat hamba tu. Perhang kita mau buat macam ni. Lagi dia lekat ni. Alas meja jangan dibuang. Jadi ini memang kita buat dua lubang sini. Jadi ini sudah tidak samalah design dia macam tadi. Kerana hak ini yang sudah improvise sikit. Jadi macam tu kita letak situ dulu. Kita buat.
masukin lubang tadi. Sini, sini. Ini amak guna paku lah, tidak mau tidak buat macam tadi dah, mau buat lain sikit. Buat paku di sini, mungkin guna paku. Telinga nampak sahabat, situ satu dan di sini satu. Dan paku pun nama guna paku yang terpakai sebab kita recycle je. Kita guna apa yang ada sahabat deh, daripada membazir. Baik, kita recycle. Betul tak sahabat? Okay, ni paku ni besar sangat ni. Tapi tak apalah, kita letak juga. Okay. Satu, di sini satu lah. Oh, paku tu tak sesuai sahabat. Kita ambil lagi. Kita cuba. Kita akan balik. Okay, sahabat. Jadi macam tu. Kita ambil tadi dawai tadi. Dawai tadi ni. Ni kita sangkutkan di paku yang kita tancap ni. Ha gitu. Dan lubang dia kita masukkan dalam lubang zinc yang kita tembuk tadi tu. Kita masukkan dalam satu lubang lagi ni. Lepas tu kita masukkan dalam telinga paku yang kita buat tadi lah. Okey sahabat, selesai. Ini sudah sedia dipasang sahabat dah. Ya, sahabat. Ini sudah sedia dipasang. Macam ni rupa dia. Nampak sahabat. Sekejap eh. Sudah sedia untuk dipasang. Sangkut saja, tinggal lagi sangkut pada pokok yang kita hendak saja. Okey, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.